Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Playmaker. Oke, di video kita kali ini kita bakalan open Cosmo lagi buat satu hero guys ya. Yaitu hero apa? Itu Mu guys. Yang ini guys. Dia ini Playmaker banget kemarin guys ya. Pas Sign War guys, dia bisa balikin keadaan tiba-tiba. Dan ini adalah hero buat counter si Saga guys ya. Nah ini guys. Kenapa saya, nah Cosmonya belum saya up, masih seperti ini. Ini juga settingan semalam guys ya. Yang nonton live juga tahu pasti. Nah kenapa saya pakai Eagle Eye? Itu Eagle Eye itu nambahin HP-nya guys 10% guys ya. Ini bagus banget buat Mu. Kenapa? Karena kita butuh HP yang panjang guys. Karena skillnya Mu yang Crystal Wall ini, dia tuh apa 26%-nya itu dari total HP-nya guys ya. Jadi makin panjang HP-mu makin makin itu guys, makin tebal Crystal Wall-nya guys kayak gitu. Nah, itu alasan saya pakai ini, bukan kenapa nggak Facetune, Bang. Ya karena yang tadi guys ya. Ini untuk speednya trans scan biasa. Yang ini nih untuk menurunkan damage yang diterima guys ya. Jadi musuh nggak terlalu masuk-masuk amat damage-nya guys. Dan ini saya pakai Shoka itu kenapa? Itu buat nambahin magic defense dan HP guys ya. Beserta ada HP lagi guys tuh guys. Pakai toughness juga boleh guys. Terserah kalian guys ya yang ada HP punya guys. Oke guys, di sini saya nggak bakal main pakai penyerang guys ya. Kita bakalan fokus ke Mu. Kita bakalan langsung ke engine-nya guys. Let's go. Oke guys, di sini kita udah ada di game-nya. Ini kita mainnya lawan orang guys ya, PvP guys. Ini kebetulan ada Saga lawannya guys. Jadi kita bakalan pakai ini guys, kayak gini guys ya. Kita nggak pakai hitter guys ya. Jadi yang kita fokusinnya itu untuk damage Mu-nya guys. Let's go. Ini runa saya sama Kiki saya level kecil guys, nggak apa-apa guys. Ini kita blazing ke ini. Oke. Nah, kita pasang wall guys ya. Kita pasang wall. Aduh salah guys, harusnya pasang Kiki, tapi nggak apa-apa guys ya. Nah, tip buat kalian guys, ini saya dapat dari subscriber saya. Ini main Mu ini katanya tuh damage-nya tuh biar sakit, Bang. Dicas cas dulu. Apa? Jangan berhenti cas sialnya guys ya. Kayak gitu guys. Kita blazing lagi. Ini sekalian line up-nya kayak gini guys, tanya saya guys ya. Kalau kalian mau tiru silakan. Kenapa saya bawa Sion itu buat shield juga guys. Ini Mu bakalan bisa spam shield banyak-banyak guys. Kalian guys, kayak gitu guys. Belum sakit guys ya. Oke. Spam ke Mu lagi. Saya kasih sengaja kasih apa runa jalan duluan biar Mu-nya bisa 4 shield guys. Ini juga tips guys ya. Shieldnya bisa 4 guys. Nah. Gila. Oke. Nah guys, tim Mu ini kalian bisa cas hitung-hitung guys ya damage yang masuk tuh berapa guys. Kayak gitu guys. Nah, fungsi tuh fungsi apa? Fungsi itu saya tuh buat ini doang guys. Fungsi apa tuh Sion-nya guys ya. Ini combo duet double itu guys. Oke, kayaknya sudah guys ya. Ini untuk ronde 5 kita bakalan hajar guys. Ini damage-nya pasti gila banget ya guys ya. Ini udah dipastikan mati kayaknya guys. Oke, kita langsung aja guys ya. Kita lihat guys, bisa langsung mati nggak ini guys? Buh, kalian guys, damage-nya guys. Makanya saya bilang ini counter untuk semua hero AOE guys ya. Si Mu guys, tapi kalian harus bawa Jun juga guys, biar kecasnya banyak guys ya. Oke guys, sebelum kita selesai videonya, kita bakalan lihat ini Galaxian War yang semalam guys. Sini jujur aja saya hampir kalah guys ya. Ini epic moment guys. Yang nonton live kayaknya tahu guys ya. Ini Mu jadi prima donna guys, kalian guys. Nih. Kita bakalan react sama-sama guys ya. Inilah kehebatan Mu. Kalau yang punya Mu jangan di itu guys ya. Mu ini masih bagus kok buat tanker tuh. Awal tuh pokoknya susah banget guys. Musuh tuh nggak ada yang mati guys ya. Tuh. Gila. Lepas Galaxian War kayaknya nggak bawa land up Mu guys ya. Land up-nya ngasal ini ngacak.
Pokoknya guys, itu saya mati dan gila ini pokoknya Galaxian Wars terakhir tuh seru habis dah, keren habis guys ya. Musuhnya sampai stroke guys, tiba-tiba guys. Saya combo sama Mu-nya guys ya. Ini kita percepat aja guys ya. Pokoknya dihajar habis-habisan lah saya guys. Kalian lihat itu 5 lawan 6 guys ya. Darah musuh juga masih penuh guys. Tuh. Udah pusing guys kalau dikomboin kayak gini, apalagi ada pop si tukang santet guys ya. Gila emang tuh. Tapi baru saya bisa menang lawan pop ini guys. Tanpa butuh popnya langsung guys. Langsung 6-6-nya mati. Kalian lihat guys itu udah terdesak banget guys ya. Di sini saya mulai cas-casin apa shieldnya Mu guys, kalian guys satu guys ya. Oke. Okay. Gila itu Aiolus-nya udah sakit banget, tapi nggak apa-apa guys ya. Dah, di ronde ketujuh kita bakalan langsung hajar guys ya. Kita pasang ini lagi. Nah ini cas terakhir guys, saya cuma cas 3 kali guys ya. Tuh kalian guys hampir mati guys ya. Dan kalian lihat guys, ini guys ada pertunjukan gila. Inilah kayak berkambing kita guys, kalian lihat guys. Beuh, langsung kelar semua guys. Oke guys, see you next video guys. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan di subscribe guys ya. See you next video guys, bye bye.